Wek marak-marak nor ini. Waterspout atau pusaran angin membentuk kolong tinggi bergerak dari tengah laut perairan Selat Bali menuju daratan hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Terjangan angin puting beliung ini kemudian menghantam sejumlah perahu nelayan dan rumah warga di Kampung Mandar, Kecamatan Kota Banyuwangi, Jawa Timur. Kencangnya pusaran angin membuat puluhan warga yang saat kejadian berada di sekitar pantai panik dan berhamburan lari menyelamatkan diri. Fenomena ini terjadi Rabu kemarin sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia bagian barat. Sejumlah warga telah membagikan video fenomena alam ini secara berantai hingga menjadi viral di media sosial. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banyuwangi masih melakukan pendataan kerusakan perahu dan rumah warga akibat peristiwa alam ini. Namun berdasarkan laporan tidak ada korban jiwa dalam fenomena waterspouting ini.